Hai guys. Ular adalah hewan yang cukup ditakuti semua orang, berapapun ukurannya. Bukan tanpa alasan, karena ular yang memiliki ukuran kecil sekalipun bisa sangat berbahaya karena memiliki racun yang mematikan. Apalagi jika ular tersebut berukuran sangat besar seperti piton, maka bisa lebih berbahaya, guys. Tetapi bukan berarti hewan yang satu ini tidak memiliki musuh dan bebas dari ancaman. Mereka juga bisa menjadi buruan hewan lainnya, seperti ular yang terlihat dalam video ini. Dalam video terlihat seekor ular masuk ke dalam kolam yang penuh dengan lintah dan dalam sekejap, ia menjadi buruan ribuan lintah yang langsung menempel di tubuhnya. Diduga, video tersebut diambil di daerah Asia Tenggara, meskipun tidak diketahui pasti lokasinya. Tetapi dalam video tersebut terdengar beberapa pria yang tertawa saat melihat ribuan lintah yang menghisap tubuh ular malang ini. Terlihat ular tersebut tampak kesakitan dan tidak bisa membebaskan dirinya saat masuk ke dalam kolam tersebut. Entah disengaja atau tidak, ular malang itu kemungkinan mati di dalam kolam tersebut. Aduh, kasihan banget ya guys ular itu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.